Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau share pengalaman aku menjadi pensupport giveaway di YouTube guys. Nah, jadi buat kalian yang YouTuber pemula pengen nambah subscriber atau pengen nambah viewer, nah biar nanti cepet-cepet dimonetisasi gitu ya kan sama YouTube. Nah, kalau kalian penasaran apakah YouTube aku ini malah bertambah atau menurun subscribernya atau viewernya menurun dan lain sebagainya, gimana sih caranya untuk menjadi pensupport giveaway? So, buat kalian yang penasaran, jangan lupa kalian like video ini dan share ke seluruh sosial media kalian yang punya. Dan jangan lupa kalian subscribe channel Farida FR dan aktifin loncengnya. Oke, biar gak lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, jadi kenapa sih aku ikutan jadi pensupport giveaway padahal subscribernya udah lumayan sih, 50k ke atas gitu ya kan. Nah jadi guys, ini alasan aku kenapa aku pengen ikutan jadi pensupport giveaway. Yang pertama yaitu ingin menambah viewer, yang pertama bukan subscriber ya. Sebenarnya untuk subscriber sih gak terlalu kayak pengen banget punya subscriber yang banyak gitu ya kan, tapi kalau dikasih ya alhamdulillah gitu. Tapi masalah utama yaitu pengen menambah viewer aku, karena belakangan ini viewer aku itu kayak turun drastis banget, gak sampai yang seratusan gitu loh guys setiap harinya. Nah kalau kalian tahu, YouTube aku itu sebelum ikutan giveaway sekitar 53.000 berapa gitu ya kan, pokoknya nggak sampai 354.000. akhirnya aku ikutan giveaway. Nah kalau kalian tahu aku tuh ikutan pensupport giveaway tuh di mana sih, siapa sih yang ngadain giveaway gitu ya kan. Jadi aku ikut jadi pensupport giveaway-nya sih Yoga Pratama Latopo. Kalian pasti tahu dong Yoga Pratama Latopo. Ini tuh apa namanya YouTube-nya, kalian bisa langsung subscribe atau mungkin kalian bisa langsung ke IG-nya Yoga Pratama Latopo underscore. Di sini kenapa sih aku mau ikutan jadi pensupport si Yoga Latama Pratopo Latopo. Sorry ga. Jadi memang subscriber aku lebih besar dibandingkan Yoga, tapi viewernya lebih banyak Yoga. Dan yang paling aku suka dari video Yoga itu adalah cara ngomongnya. Yang pasti aku suka cara ngomongnya, sama Khairunisa Adilina aku suka cara ngomongnya, selain itu informatif juga gitu ya kan. Terus Yoga itu kayak sering banget, bukan jarang sih, sering banget, bahkan kayak hampir tiap hari gitu ya, pokoknya sering banget bikin giveaway gitu guys. Dan dia itu selalu buka yang mau jadi pensupport giveaway, dan untuk fee-nya itu super duper apa sih, menurut aku sih murah ya, di bawah 200k guys, itu worth it banget. Setelah aku ikutan jadi pensupport giveaway si Yoga ini, apa sih yang aku dapat? Yang pertama yang paling jelas yang aku dapat adalah subscriber menambah. Kalian pasti udah tahu dong kalau subscriber aku udah menambah sekarang menjadi 54.400 berapa gitu, hampir 500-an gitu. Nah itu pun bertambah kayak setiap harinya 100 subscriber gitu loh guys. Jadi yang kedua yang aku dapatkan dari ikutan jadi pensupport GA-nya si Yoga adalah viewer. Ya, tapi di sini sayangnya viewer aku gak meningkat yang secara drastis gitu guys, tapi ya lumayan sih menurut aku. Terus yang ketiga adalah komen. Nah, yang paling banyak di sini adalah komen dari yang ikutan giveaway-nya Yoga guys. Setiap aku upload video, mereka itu kayak komen terus gitu kan, hampir kayak 20 orang gitu. Alhamdulillah banget gitu ya kan. Dan menurut aku bersyukur banget. Bahkan sebelum aku ikutan jadi pensupport giveaway gitu, itu video aku tuh gak ada komen sama sekali guys. Itu kayak ada satu ya dua kayak gitu, tapi hampir gak ada sama sekali, kecuali yang dulu-dulu emang banyak, karena viewernya dulu itu emang lagi meningkat banget. Dan ya untuk sekarang ini karena ikutan jadi pensupport giveaway, di setiap video aku itu kayak dibanjiri komen-komen gitu, jadi aku kayak senang banget gitu guys, apalagi kalau balas komen dari kalian kayak gitu.
Nah, ini saran aku buat kalian YouTuber pemula, kalian wajib cobain menjadi sponsor giveaway entah itu siapapun. Nah, karena dengan ikutan menjadi pensupport giveaway, kalian akan mendapatkan beberapa feedback gitu guys, apalagi subscriber yang bertambah. Nah, buat kalian yang belum memenuhi syarat monetisasi yaitu 1000 subscriber, kalian wajib ikut, bukan wajib sih, cuma saran aja dari aku untuk ikutan menjadi supporter giveaway gitu. Nah, kalau aku sih aku nyaranin untuk ikutan jadi pensupportnya si Yoga, karena memang fee-nya murah banget guys, dan ya untuk memenuhi syarat monetisasi 1000 subscriber insya Allah akan terpenuhi. Tapi aku juga mau kasih tahu kalian bahwa ikutan giveaway itu gak cuma ada enaknya juga guys, tapi ada kayak gak enaknya gitu kan. Karena nanti setelah giveaway itu berakhir, kadang subscriber itu unsubscribe channel kita, kadang juga mereka juga nggak nonton gitu, yang tergantung dari mereka itu suka nggak sama konten kita kayak gitu. Jadi gimana sih cara kita untuk menarik perhatian subscriber tersebut untuk tetap stay di channel kalian kayak gitu. Terus kadang juga mereka nggak komen lagi, karena mereka yang komen itu hanya aktif pas waktu GA saja. Nah, kembali lagi sama kitanya, gimana sih cara kita menarik lagi perhatian subscriber tersebut guys. Jadi buatlah konten semenarik mungkin dan tetap konsisten walaupun mereka semua nanti bakalan kabur ya kan. Jadi yang pertama yang perlu kalian ada di benak kalian itu jangan terlalu fokus sama nilai kayak gitu. Kalian tuh kayak buat konten, buat video itu harus memang dari kalian suka gitu ya kan, bukan dari nilai pengen dapat pendapatan yang banyak dan lain sebagainya. Itu bakalan jadi beban buat kalian dan kalian bakal males gitu ya kan, ketika kalian tahu bahwa pendapatan yang kalian inginkan itu nggak sesuai kayak gitu guys. Jadi semangat deh buat kalian yang YouTuber pemula, kalian harus bikin konten yang sesuai dengan passion kalian, kesukaan kalian kayak gitu guys. Semangat terus. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa aku share hari ini. Next aku bakalan share pengalaman aku menjadi pensupport GA di Instagram dengan fee yang murah dan follower yang hampir 10.000k guys. Bayangkan. Next aku bakalan ceritain. Jangan lupa kalian subscribe dulu channel aku dan aktifin loncengnya biar kalian tahu ketika aku upload video dan langsung gercep nonton gitu ya kan. Terus jangan lupa kalian like dan share ke seluruh sosial media kalian yang punya. Dan ya, see you in my next video. Bye.